Oi, Trevor. Ah, ada apa, Gus? Ini ada tugas nih dari omku nih. Kita bakalan mencari mobil langka nih. Kita bakalan koleksi 4 mobil Fast and Furious. Kamu mau enggak bantu aku untuk mencari mobilnya? Oke, silakan aja, Gus. Kalau untuk masalah koleksi serahkan aja itu kepadaku ya. Ayo kita cari sama-sama. Yaudah, kalau gitu kau ada di tempat omku kan? Yaudah, yuk. Aku OTW ke sana ya. Oke, Trevor, hati-hati di jalan. Oke, guys. Selamat datang di channel Raizo. Dan di video kali ini aku mendapatkan tugas dari omnya si Agus. Kalau di sini nanti kita bakalan koleksi mobil Fast and Furious, cuy. Nah, untuk lokasinya itu udah ada dikasih tahu sama omnya si Agus. Nah, nanti kita tinggal OTW aja menuju ke lokasi yang udah ditentukan ya, guys ya. Oke, jadi bagi kalian yang suka dengan video ini jangan lupa di like-nya, teman-teman ya. Oke, jadi sini lokasi omnya si Agus itu deket banget kok, guys ya. Mumpung kita ada di tol kiri, jadi kita langsung aja, guys, ke sana ya, guys ya. Oke, di sini kita menggunakan mobil Avanza 1000 umat ya, cuy. Oke, kita udah sampai, guys ya, di sini, cuy. Kalau nggak salah ada di depan sini, guys ya. Ini mobilnya kenceng juga, guys ya. Enak nih, guys ya, mobilnya, teman-temannya. Nah, ini dia rumah si omnya si Agus, teman-temannya. Kan kita pernah koleksi juga kan di sini ya kan, guys ya. Oke, mana si Agus nih? Oh, ini dia, guys ya. Kita putar balik dulu, guys ya. Kita bakalan koleksi kedua kalinya di sini, teman-teman ya. Sip, Agus ngapa itu dah? Oi, Gus. Yuk, kita cari yuk. Untuk lokasinya kau udah dapet kan? Oh, tenang aja, Trevor. Untuk lokasi itu aku sudah dapet kok. Santu aja, dikasih omku itu yuk. Yaudah. Untuk lokasi yang pertama itu di mana sih, Gus? Oke, Trevor. Untuk lokasi pertama itu ada di sini ya. Nah, itu seperti di tempat yang pedesaan gitu tuh, di tol kiri kalau nggak salah ya. Kita ke sana aja ya. Oke, Gus. Ayo, let's go. Masuk ke dalam mobil dulu ya. Oke, guys. Jadi untuk lokasinya itu ada di sini ya, teman-teman. Nah, ini udah dikasih tahu sama si omnya si Agus. Jadi itu lokasinya itu lumayan sangat-sangat jauh untuk mobil pertama, guys ya. Tapi nggak apa-apa lah, guys ya. Kita bakalan koleksi 4 mobil, cuy. Waduh, Gus, naiknya sebelah sini, kocak, sebelah kiri. Nah, naiknya sebelah sini, naik kok. Nah, kan bisa kan? Wah, jadi botak dia, guys ya. Jadi botak dia, guys. Lihat nih. Tada, wah, kendelap dia, guys. Nggak apa sama si di headrest ya. Oke, teman-teman, jadi ini jaraknya terlalu jauh, sekitar 5 mil. Jadi ya mau nggak mau kita langsung percepat aja, guys, ke sana ya, guys ya. Lokasinya itu sangat-sangat jauh, guys. Dia lewati tol kiri itu, lewati jembatan itu, nanti sampai lewat Palito, guys. Wah, gila sih, jauh kali, guys. 4 mil ini loh, guys ya. Oke, kita langsung aja, guys, menuju ke lokasi yang pertama, teman-teman ya. Oke, guys, jadi sekarang kita udah sampai di lokasinya guys. Itu lihat di peta tuh ya, itu kita udah sampai. Oh, tempatnya ini ya, Gus ya. Oh iya, Trevor, ini tempatnya. Wah, yaudah yuk kita masuk yuk. Wah, ini apa, tempat apa ini? Tempatnya udah terbengkalai banget. Coba kita masuk ya. Wah, ada serigala, guys. Wow, di sini ternyata ada orang-orang pedesaan yang terpencil di sini, teman-teman ya. Gimana nih mobilnya nih, Gus? Kita belum nemu, Gus. Keliling aja, Trevor, keliling, pasti di sini ada kok. Yaudah, yuk kita keliling. Oh, Gus, itu di sana ada warna oranye. Orange, Gus, itu apa, Gus? Ya udah kita kesana aja, Trevor. Sepertinya ini, Gus, mobilnya, Gus. Yaudah, yuk, turun. Oke, guys, jadi sini kita sudah mendapatkan mobil pertama kita dan ini tidak dijaga ketat ya, guys ya. Jadi kita bisa melihat dan masuk ke dalamnya, cuy. Oke, guys. Jadi di sini kita sudah mendapatkan mobil pertama kita, yaitu mobil Fast and Furious yang dipakainya si Brian O'Connor ya, guys ya, di Fast and Furious keberapa ini, guys ya, lupa aku, guys ya. Jadi di sini ada mobil Supra MK, teman-teman ya. Oke, langsung aja, guys, kita masuk, guys ya. Apakah bisa? Oh, bisa, guys. Let's go. Dari mana ya, guys ya, lokasi omnya si Agus ini ya, guys ya. GG kali, coy. Emang orang nih dari silsilah keluarga yang hacker ya, guys ya, tahu segala tempat, teman-teman. Langsung aja, guys. Wah,
interior seperti ini. Wah, mantap kan, Gus? Wah, mantap, Trevor. Gila. Sedap kali nih, Trevor. Iya dong. Oke, guys, langsung aja, guys. Oke, di sini untuk mobil Avanzanya itu aku tinggal, guys. Nanti aku bakalan towing aja, guys, ya. Kalau misal kita mau OTW-OTW lagi ya, teman-teman, ya. Jadi kita pakai mobil baru kita, guys, ya, yaitu mobil Fast and Furious, yaitu Supra MK 4 ya, guys, ya. Oke, langsung aja, cuy. Gila nggak sih ini, kenceng kali, guys, ya. Wah, gila. Kenceng banget, guys, ya. 200, cuy. Wah, mantap. Apakah mesinnya bisa dibuka, teman-teman, ya? Wah, keren banget, guys. Kita lihat mesinnya terlebih dahulu, teman-teman. Apakah bisa dibuka, guys? Kita lihat saja, teman-teman, ya. Wow, oke, ternyata bisa dibuka, guys, ya. Kita lihat ya, guys, ya. Wow, di belakang ini ada apa, guys? Look at this, di sini ada dua nitro ya, guys, ya. Wow, mantap sekali, guys. Ada dua nitro yang depan. Gila sih mobilnya, cuy. Mesin dengan 3000 VVT. Iya, guys, ya, yaitu 3000 cc, guys. Gila nggak tuh? Wah, keren. GG parah sih ini mobil, teman-temannya. Langsung aja, guys, ya, gak usah lama-lama karena kita bakalan mencari 3 mobil yang lain ya, teman-teman. Jadi kita harus main cepet aja untuk mencari mobil-mobil lain, cuy. Takutnya nanti udah diambil sama orang lain ya, guys, ya. Oke, langsung aja, guys, kita OTW dan kita bakalan menuju ke tempat rumahnya si omnya Agus ya, guys, ya. Karena kita bakalan taruh mobilnya di situ, guys, ya. Nanti kita dapat imbalan, coy. Gila. Nabrak, coy. Aduh. Parah sih. Oke, guys, jadi kita udah sampai di rumahnya si omnya Agus, guys. Jadi kita langsung aja parkirkan mobilnya terlebih dahulu, guys, ya. Karena kemarin itu kan kita parkirnya mobilnya di sini-sini semua ya, guys, ya. Langsung aja, guys, kita parkirin mobilnya, cuy. Wadidaw. Oke, akhirnya bisa, guys, ya. Mantap jiwa, teman-temannya. Wow, akhirnya satu mobil sudah selesai kita bawa, teman-teman. Nah, ini kita bakalan koleksi sampai 4 ya, guys, ya. Karena garasinya cuma 4 biji, jadi kita bakalan koleksi sampai 4 biji aja, guys, ya. Oke, cuy. Oke, Gus, jadi untuk lokasi yang kedua di mana nih, Gus? Oke, Trevor, untuk lokasi kedua itu ada di sini. Nah, ini Trevor, kamu tahu kan tempatnya ada di mana? Oh, jelas. Tahu. Ah, tapi kita balik lagi, cok. Kita ke sana lagi, ke Palito. Ini tempatnya di Palito ini. Ya, mau gimana lagi? Namanya kita butuh mobilnya. Ya, mau nggak mau kita harus ke sana lah. Yaudahlah, lanjut aja lah ya, Gus. Kita bakalan cari yang kedua, Gus. Oke, Trevor. Oke, guys, jadi sekarang kita bakalan mencari mobil kedua, guys. Ya, dan di sini kita bakalan kembali lagi. Teman-teman, ya, kita bakalan kembali lagi ke Palito, cuy, karena lokasinya itu dia ada di sini, teman-teman, ya. Nah, ini dia, kita bakalan ke situ ya, guys, ya. Aduh, kita bakalan kembali lagi. Mana si Agus nih, kocak lah, malah hilang dia. Mana nih si bocil kocak ini, anjay. Oh, itu dia. Kemana dia nih? Ini sini, boy. Dia susah, guys, naik dari sebelah kanan ya, guys, ya. Kita harus naik sebelah dari kiri. Nah, ini dia baru naik ya, guys, ya. Oke, guys, jadi langsung aja kita OTW, guys, ya. Dan sini untuk mobil Avanzanya itu sudah kembali lagi ya, guys, ya. Karena satu aja ini bisa autopilot ini, guys, ya, si mobil Avanzanya ini, guys. Nanti dia bisa kembali lagi dengan sendirinya, guys, ya. Emang keren nih, guys, mobil Avanza ini, guys, ya. Udah aku setting sedemikian rupa ya, guys, ya. Oke, cuy, jadi itu lokasinya sangat-sangat jauh lagi ya, guys, sekitar 4 mil lah, teman-teman. Jadi langsung aja seperti biasa kita bakalan percepat lagi ya, guys, ya, sampai menuju ke lokasinya aja, guys. Oke, guys, jadi kita udah sampai di lokasinya. Kita sudah berada di sini, guys, ya, sesuai dengan petunjuk yang ada di peta. Apakah di sini, guys, ya, tempatnya, guys, ya? Wah, itu apa, guys? Kebakaran, cuk. Kebakaran, guys. Wanjir, kebakaran, cuk. Apakah di sini tempatnya? Wah, itu ada apa, guys? Ijo-ijo, guys. Wadidaw. Itu ada apa, guys, ya? Wah, mantap sih. Wah, kita jangan taruh situ, guys, mobilnya, guys. Nanti kita kebakar, guys, mobilnya, cuy. Kita taruh sini aja mobilnya, guys, ya. Oke, guys. Jadi cepet-cepet kita bakalan ambil dulu tuh mobil sebelum kebakaran, guys, ya, mobilnya, cuy. Wah, di sini sapinya nih kuat-kuat banget ya. Kita ambil, guys. Oke, aman ya. Kabur. Gus, keluar dulu, kocak.
Wah, kira selamat kita guys. Wah, gila sih. Wow, ini mobil apa guys? Ini kayak mobil apa? Toyota ya? Oh, Mitsubishi guys. Mitsubishi Eclipse ya kalau nggak salah guys ya, yang dipakai sama siapa guys? Aduh, lupa aku guys ya. Ini dipakai siapa guys ya? Lihat nih ya. Kita coba lihat mesinnya dulu ya, teman-teman. Kita lihat mesinnya dulu guys. Apakah mesinnya sebagus Supra MK4 ya guys ya? Wow, 16 valve cok. DOAC 2000 guys. Berarti ini 2000 cc ya guys ya. Wah, mantap sih. 16 valve guys ya. Berarti berapa itu guys? Lupa aku guys ya, nggak tahu dah. Belakangnya juga ada nose guys. Wah, ini mobil PSN Perius rata-rata itu pakai nose semua guys ya. Oke cuy, jadi kita langsung aja kembali guys ya. Kembali ke tempat omnya si Agus guys. Jadi kita udah dapet 2 mobil ya guys ya. Wah, kenceng juga nih mobil guys ya. Kenceng juga sih ini kayaknya guys ya mobilnya cuy. Mobil Mitsubishi Eclipse. Anjay, sempit banget guys. Oke, kita mendapatkan Mitsubishi Eclipse guys ya. Ini viral banget guys ya mobilnya kayak gini cuy. Mobil Fast and Furious cuy ya. Wah, keren sih, keren. Gila sih dalamnya cuy. Lebih keren daripada yang Supra MK4 tadi ya guys ya. Lebih keren dah pokoknya, ya kan Gus? Wah iyalah. Yang betul kocak lu nyetirnya Trevor. Oke, sorry guys. Gak fokus. Berapa kecepatannya guys ya? Sampai 200 sih kayaknya nih ya guys ya. Oh, 180-an ya guys ya. Oke, mantap. Tapi handlingnya juga mantap guys ya. Oke, jadi langsung aja guys, kita OTW menuju ke rumahnya Om Agus kembali ya teman-teman ya. Let's go. Oke guys, jadi kita sudah sampai di lokasinya. Wadidaw, kita sudah mendapatkan mobil kedua kita, yaitu mobil Mitsubishi Eclipse ya teman-teman. Oke, akhirnya bisa juga guys ya naik guys ya, meskipun mobilnya ini agak ceper ya teman-teman ya. Oke guys, jadi kita sudah mendapatkan mobil kedua guys ya. Keren banget guys, sumpah ini guys ya mobilnya cuy. Lihat tuh, wah mantap sekali guys. Sepertinya ada dua lagi yang belum kita selesaikan, dan langsung aja kita menuju ke mobil ketiga ya teman-teman. Oke guys, jadi kita sekarang melanjutkan lagi pencarian mobil ketiga kita. Dan di sini Gus, kau tahu nggak tempat lokasi yang selanjutnya Gus? Oh tentu aja Trevor, aku tahu Trevor. Ini lokasinya Trevor ya, di sini ya Trevor. Loh, ini kan di bawah jembatan itu. Lah, deket ini, dekat. Ya udah yuk, langsung aja kita ke sana ya Gus. Oke Trevor. Oke guys, jadi kita bakalan melanjutkan lagi pencarian mobil ketiga kita guys ya, mobil Fast and Furious cuy. Langsung aja guys, ini dia lokasi yang ketiga tuh, nggak jauh dari sini. Nah ini dia ya, deket kali guys ya di situ guys. Jadi kita langsung aja guys ya menuju ke sana guys ya. Tadi kalau nggak salah di foto itu ada pembangunan gitu guys ya, kayak pohon tumbang dia perbaikan gitu. Kemungkinan itu ada di bawah jembatannya guys. Nah di situ kan kalau nggak salah ada jembatan itu guys ya. Pokoknya situ ada jembatan, kayak ya pokoknya kayak depan inilah guys ya, ada jembatan gitu. Nah di bawahnya itu ada jalur ya guys ya, kita bakalan lewati di bawah-bawahnya guys ya. Oke cuy, jadi kita langsung aja menuju ke sana aja guys ya. Oke guys, jadi di sini kita sudah sampai di lokasinya, dan itu ada lokasi di daerah situ sebelah kiri juga bisa jalan. Tapi aku rencananya itu turun ke bawahnya itu lewat dari sini aja guys. Nah dari sini lebih cepet ya teman-temannya. Nah daerah sini ada cepet. Mana nih jalannya cok? Waduh, nggak tahu aku guys jalannya guys. Nah kita bakalan lewati jalur sini guys ya. Kalau salah tuh di bawah-bawah sini guys ya, dari fotonya itu dia agak di pinggir sungai gitu guys ya. Gak mungkin dia di atas cuy. Kalau di atas pastinya fotonya berada di atas guys ya. Nah ini pohon-pohon tumbangnya ada di sini guys. Coba kita cari tahu ya guys ya, mana nih. Kita menyelusuri tepi pantai ini guys ya, tepi apa namanya, tepi sungai ini guys ya. Mana nih, awas minggir boy. Waduh, masih nyangkut ya guys. Masih nyangkut guys. Masih nyangkut teman-teman. Gila nggak tuh? Gimana? Oh ini kah? Lah ini guys kayaknya guys. Mana nih? Ada nggak mobilnya? Wih, itu apa tuh putih-putih guys? Wow. Coba langsung aja guys. Di sini banyak penjaga guys. Apa kita bantai ya semua guys ya? Let's go. Pada mereka ini ketahuan ya guys ya. Cerocot. Sini nih. Lagi bekerja dia guys ya. Serang. Langsung tidur dia guys. Jangan kasih ampun. Kasihkan terus. Bam.
Bang, nanti mereka melapor ya guys ya. Wah, gaskan. Ini lagi mobilnya yang paling dekat dengan orangnya tuh. Nice, tidurin semua guys ya. Daripada mereka melapor nanti, pukul. Nice. Itu di depan itu tinggal kita ini kan aja ya. Tidur kalian semua, tidur. Tidur enggak itu mereka nanti guys ya, tidur mereka guys ya. Okay guys, jadi sekarang ini dia mobilnya teman-teman. Waduh, mobil apa ini guys? Ini mobil Nissan Skyline, cok. Ini pakai Brian O'Connor, guys. Coba kita lihat mesinnya, guys. Woi, bisa masuk guys ya ternyata, guys ya. Apakah bisa masuk ini, guys? Anjir. Woi, itu gak ada tempat duduknya sih, guys. Dia duduknya di nitro, anjir. Duduknya di nitro, guys. Oke, sekarang kita bakalan coba lihat dulu mesinnya, guys ya. Wah, ini pasti mesinnya spesial banget, guys ini ya. Mobil Nissan Skyline R34 ya, guys ya. Lihat tuh ya. Mesinnya tuh mantap kali, guys. Nissan Twin Cam 24 valve, guys. Wow. Tadi aja 16 valve, guys. Udah kenceng kali, cuy. Ya, apakah ini mobil dengan bermesin RB26 ya? GTR, cok. Wah, gila sih. Keren. Kita lihat interiornya guys seperti apa guys. Wow, keren sih. Oke guys, jadi pintunya udah ketutup, langsung aja guys kita keluar dari sini cuy. Kita kembali lagi ke tempat rumahnya Om si Agus ya guys ya. Nah, kan tidur mereka guys. Siapa sudah kuduga guys. Tidur mereka. Enggak satu lah, biarkan aja lah ya guys ya. Gila, kenceng kali guys, sumpah. Minggir kalian semua. Wow, kencengnya guys. Buset, ini R34 ini guys ya. Wah, kenceng banget cuk. Gila nggak tuh. Wow, kenceng kali guys ini mobil cuk. Kita lihat nanti di atas ya guys ya, di jalan raya cuy, kecepatannya sampai berapa ini guys. Wah, gila sih ini mobil R34 cok, mobil legend. Maksudnya mobil legenda ya guys ya, bukan mobil legend cok. Mobil legend game itu ya. Oke, ini dia. Kita langsung aja guys, kita coba top speednya guys ya. Kita tes aja guys. Nah, ini kita tes ya guys ya. Gila sih, kenceng nih. Afix nih, dapat 200 nih guys ya. Wah, easy 200 cok. Kenceng banget guys. 220 guys ya mobil Nissan Skyline cuy. Wow, gila, kenceng banget cuy. Minggir woi. Stabil lah guys ya, stabil cuy. 120 guys ya, bener ya. 120 itu 120 apa itu speedometernya? Aslinya 200 guys, gila kenceng kali cuy. Mantap. Oke guys, jadi kita langsung aja guys ke tempat omnya si Agus ya guys ya. Let's go. Oke guys, jadi kita sudah sampai di lokasinya si rumahnya Om Agus ya guys ya. Oke, kita langsung aja parkir mundur ya guys ya, seperti biasa. Semoga aja bisa guys. Aduh, nabrak guys. Nah, wah, masih bisa guys. Ternyata guys ya, mantap jiwa ini temen-temen. Mantapnya cuy. Gila, 3 mobil sudah kita koleksi ya temen-temennya. Ini mobil legend temen-temennya, Nissan R34 ya temen-temen. Ini keren banget ya guys ya. Wah, gila sih kita dapat Nissan R34 cuy. Bayaran kita berapa ini guys ya. Oke guys, jadi tinggal satu lagi nih temen-temennya yang bakalan kita koleksi. Dan langsung aja guys, kita minta lokasi yang terakhir nih guys. Lokasinya ada di mana guys ya. Oke guys, jadi sekarang kita bakalan mencari mobil terakhir kita guys ya, mobil keempat kita. Oke Gus, lokasi keempat Gus. Cepet Gus, satu lagi nih Gus. Oke Trevor, ini lokasi yang terakhir Trevor. Ini lokasinya kayak di tempat-tempat geng motor gitu Trevor. Aman kan? Kau bisa kan? Wah jelas aman dong, serahkan aja padaku. Aku berani untuk semua hal ini. Let's go, kita berangkat Agus. Ayo Trevor. Oke guys, jadi sekarang kita bakalan ke tempat
tempat keempat kita ya guys ya. Untuk lokasi keempat itu ada di sini ya teman-teman. Mana dia? Nah ini dia lokasinya, kayak di tempat geng itu. Jadi kita langsung aja ke sana ya guys ya. Let's go guys, ini lokasinya deket guys ya. Mantap mantap mantap, ini deket ya guys ya. Langsung aja kita datangi guys ya. Mobil apakah yang bakalan kita dapeti guys ya di mobil keempat ini guys? Ini udah tinggal terakhir lagi, ini kita bakalan koleksi full ya guys ya. Wah mantap sekali guys. Oke guys, jadi kita langsung aja menuju ke lokasinya aja guys. Oke guys, jadi kita sekarang sudah sampai di lokasi. Waduh, ini kenapa dah ini lokasinya kok kayak gini guys ya? Kok bisa sampai rumput-rumputnya sampai sini guys? Ngeri kali guys ya. Coba kita keliling guys ya, semoga aja ini tidak ada penghuni ya guys. Kalau ada misal ya kita harus perang lah guys ya. Kalau misal ada ya, ada nggak nih? Di mana nih lokasi mobil terakhir nih guys ya? Kita udah capek nih guys ya. Kita sudah mendapatkan 3 mobil cuy. Ini mobil terakhir kita guys ya, mesti kita dapetin guys ya. Mana nih mobilnya cuy? Cepetlah, aku pengen dapat nih mobil terakhir ya. Kita dapat bonus yang sangat-sangat besar nih guys kalau kita dapat ya guys ya. Wadidaw, 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 wadidaw. Kita menemukan mobilnya guys ya. Buset, mobilnya terbengkalai di sini guys. Siapa yang naruh sih di sini? Kocak. Mobilnya bagus tapi terbengkalai di sini guys. Langsung aja guys, kita masuk ke dalam mobilnya guys ya. Awas. Oke guys, jadi di sini kita bakalan coba tes sound dulu. Oke, soundnya masih halus ya guys ya. Kayaknya mobilnya masih terawat guys, masih standar pabrik ya. Mantap, mantap, mantap. Bentar-bentar, kita nanti lihat apa namanya mesinnya di dalam sini guys ya. Di luar aja, di luar maksudku ya. Wah keren nih guys, enak kali suspensinya cok. Gila Evo nih guys, senggol dong, aku suka Evo guys ya. Kita buka dulu guys ya, kita lihat mesinnya dulu guys, seperti apa mesinnya teman-teman ya. Wah mantap nih, mantap 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 mantap, turun kau Agus. Oke guys, jadi seperti ini mesinnya guys. Gila sih, keren kali cok. Tuh lihat mesinnya, keren kali guys. Mifek turbo guys ya. Wow, dikombinasi dengan pink ya teman-teman ya. Velka juga cakep bener ini guys ya. Wow, perpaduan kuning dan putih dan pink juga guys. Wah gila sih, keren banget guys ya. Belakangnya nggak ada apa-apa, dalamnya juga cuman mobil ini ya, nggak ada nitronya guys ya. Mantap kali cuy. Oke si Agus itu bakalan duduk di belakang lagi ya guys, entah kenapa dia cuy. Oke guys, jadi kita langsung aja menuju ke tempat omnya si Agus lagi, dan kita sudah berhasil koleksi 4 mobil ya temen-temen ya. Mantap sekali cuy. Kita tes top speednya dapat berapa nih guys ya. Semua rata-rata susah menyentuh 200 guys ya, cuman si apa namanya si R34 ya guys yang bisa guys. Ini sumpah guys, aku suka kali guys dengan Evo yang ini guys ya. Suspensinya lembut, handlingnya lembut banget guys, enak kali guys, sumpah guys. Tengok tuh bantingannya pun enak kali guys. Gila sih, I like this guys, like this mobil ini guys. Lepotan lagi ngomongnya. Tuh lihat enak kali guys ya. Tuh dipakai balap juga enak nih guys ya. Wah mantap nih mobil kesukaan guys ya. 190-an guys ya. Kan dibilang apa kan, susah guys menyentuh 200 guys mobil-mobil ya guys, kecuali R34 ya. Oke mantap ya guys ya. Wah gila 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 gila, mantap nih guys. Akhirnya kita sudah sampai di tempat Om Agus, dan langsung aja guys kita parkirkan aja mobil ya teman-teman ya. Nah ini dia, kita sudah parkirkan mobilnya di sini guys ya. Oke guys, kita sudah selesai guys, kita sudah koleksi 4 mobil yang disuruh sama si Omu itu ya. Oke guys, jadi inilah 4 mobil yang sudah kita koleksi teman-teman. Oke, mobil pertama di sini ada Supra MK4 Fast and Furious yang dipakai Brian O'Connor ya guys ya. Yang ini Penumbra, lupa aku guys ya mobilnya cuy. Maksudnya ini mobil Mitsubishi Eclipse ya guys ya, lupa aku guys ini siapa yang pakai ya guys ya, tapi ini keren banget cuy. Dan yang di sini itu ada Nissan R34-nya Paul Walker ya guys ya, Brian O'Connor. Ini keren banget guys ya, mobil legend nih guys. Dan yang terakhir ada Mitsubishi Evo Lancer ya guys ya, mantap nih guys. Ini yang dipakai Fast and Furious kedua apa keberapa ini guys, lupa aku guys ya. Dipakai Brian O'Connor juga nih guys ya. Wah mantap sekali guys ya. Oke guys, jadi terima kasih yang udah menonton sampai akhir untuk misi koleksi mobil Fast and Furious di GTA 5 guys. Jadi jangan lupa di like-nya teman-teman, dan
Dan jangan lupa di komen konten apa selanjutnya yang bakalan kita bikin ya guys ya. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di videoku selanjutnya lagi guys. Dadah.